Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua gimana caranya edit video di TikTok. Kalau misalkan kalian musiknya itu kena copyright gitu loh, jadi maksudnya tuh tidak bisa di style gitu musiknya, jadi kena pelanggaran. Dan aku bakalan kasih tahu caranya tanpa hapus video, kalian bisa editing aja. Contohnya nih buat teman-teman kayak TikTok affiliate gitu kan, kita udah capek-capek menyematkan keranjang kuning gitu ya guys. Dan kemudian kalau misalkan musiknya kena copyright, right, itu bisa banget langsung diganti tanpa dihapus. Aku bakalan spill caranya, jadi disimak ya guys. Dan ini tuh benar-benar bermanfaat banget buat kalian semua. Nih aku udah punya satu foto yang memang kena copyright gitu loh, jadi nggak bisa digunakan gitu, suaranya itu dihapus karena suaranya itu dari CapCut. Jadi kan kalau di CapCut banyak suara-suara yang hits ya, yang lagi happening gitu. Terus masuk ke TikTok, karena kita di sini sebagai affiliate marketing, kadang ada sound-sound yang memang tidak bisa kita gunakan gitu ya kan. Dan aku bakalan kasih tahu caranya. Kalian klik dulu nih videonya. Terus kalian masuk nih ke titik 3 sebelah kanan di bawah. Kemudian digeser ke sebelah kanan. Sorry, ini kita geser aja nih yang ini. Di ujung kanan ada hapus, klik aja hapus. Dan di sini kalian jangan pilih yang hapus saja. Kalian pilihnya hapus dan edit draft. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terus ini kan sudah ada apa namanya suara Google-nya ya. Nih. Sebentar. Tadi nah ini sudah ada suara Google-nya. Jadi ini sudah aktif, simpan, terus tambah suara lagi yang yang ada di sini ya di TikTok yang aman. Nah musik ini juga lagi hits ya, atau lagi happening gitu. Kita pakai ini soundsnya aku kecilin ya guys, karena kalau di YouTube itu kena copyright gitu. Jadi soundsnya aku kecilin aja. Tapi kalian kalau misalkan yang mau lihat, bisa langsung menuju ke TikTok aku aja. Terus klik berikutnya. Nah ini masih tampilan awal ya, sudah ada caption, karena sebelumnya sudah ditaruh caption, sudah ada sampul, kemudian tautan juga sudah ada. Jadi ketika kalian hapus dan edit draft, itu tidak akan terhapus apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Kayak tulis caption sudah ada, sampul juga sudah ada, keranjang kuning juga sudah ada. Jadi kita tidak usah editing awal lagi. Dan yang sebelumnya sudah ada nonton, misalnya sudah ada viewersnya atau sudah ada penonton, itu tidak akan menghilang. Kemudian kalian tinggal posting aja. Nah, oke, ini sudah muncul nih. Kalian bisa lihat ya, ini suaranya ada ya, guys. Cuman aku nggak aktifin sounds-nya karena kalau masuk YouTube ini kena copyright lagi. Jadi kalian bisa langsung aja cek di @idapar2. Ini musiknya. Kalau tadi kan ada kayak angka silang suara dihapus ya. Sekarang sudah nggak ada, ini sudah aman. Dan kalian bisa langsung aja editing kayak gini. Oh sorry, tadi aku bilang viewersnya tidak menghilang ya. Ternyata menghilang guys, sorry banget. Tadi aku berarti salah info. Berarti ini ketika kita udah edit, masuk lagi, ini viewersnya menghilang ya. Jadi dari nol lagi. Tapi nggak masalah ya. Semakin berjalannya waktu kan viewers juga bertambah nih kayak gini. Walaupun dikit-dikit, tapi nggak masalah. Yang penting dapat komisi. Ya enggak guys. Yang penting kita dapat komisi ya. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga di follow TikTok aku @idapar2. Oke, see you on my next video.